first kiss pertama waktu itu waktu masih sekolah di New Zealand. Saat itu tuh pacar, tapi pacaran gitu, you know, yang satu sekolahan tuh. Oh, dia pacaran ini, dia pacaran ini, dia pacaran ini. Entar kalau putus gantian gitu, kayak gitulah waktu zaman-zaman itu. Nah, kalau di New Zealand kan mungkin lebih terbuka, lebih whatever lah ya. Jadi waktu itu kita ke bioskop semuanya, dan di situ semua pasangan harus ciuman. Jadi it's like a game. Jadi bukan cuma kiss yang romantis, tapi ayo let's kiss. Cuman gitu. Itu gue ingat banget momen itu. Pulang-pulang ke rumah kayak gue, I kiss the girl. Harusnya spontanitas. Cuman kalau first kiss yang technical kan itu kan waktu kecil. Cuman kalau yang spontanitas yang benar-benar ngerasain feel, my first kiss itu di New Zealand juga sama this one girl di dalam mobil inside my car, dan itu tiba-tiba. It's like one of those kiss yang pelan-pelan, itu grogi-grogi, masih grogi-grogian, dan yeah, we kiss. Jadi, ya, yeah, itu benar-benar spontan rasanya feel, dan itu beda juga lah rasanya. And then the first kiss juga, jadi masih deg-degan. Kalau bisa ngulang first kiss, I'd be pretty good. Karena sekarang udah lumayan bisa ya. Sekarang kan udah bisa. Maksudnya udah lumayan ngerti lah dibandingkan first kiss waktu itu. Jadi yeah, I think it'll be good. I'll create the moment, I'll make it better. Bakal lebih keren dan bakal lebih mobil. Bioskop rame itu PDA, public display affection. Mengungkapkan perasaan first kiss buat cinta-cinta, that's okay. Kita berbagi pengalaman. Dan aku, I grew up in New Zealand, di mana itu semua open minded. So untuk cerita-cerita kayak ini, it's not really a big deal. So hope you enjoyed my first kiss story. Dan jangan lupa untuk saksikan video tentang first kiss celebrity lainnya di Indonesia hanya di citacinta.com.